보니까 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku Francisca Mayang Sari. Yeay. Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat drama lagi nih. Jadi judul dramanya adalah A Day in My Life. Oh ya guys, ini aku bikin dramanya tuh bukan cuma A Day in My Life doang ya guys, tapi aku juga punya challenge terbaru nih guys. Kalau menurut aku bukan terbaru ya, tapi palingan juga kayak gini challenge-nya. Jadi nama challenge-nya adalah 24 jam serba warna pink. Yeay. Jadi ini warna kesukaan aku banget ya guys. Warnanya itu pink. Wih, aku suka banget sih challenge yang kayak ginian ya guys. Dan aku ini bikin drama A Day in My Life itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya yang request dari Kak Nai Gaming. Terima kasih ya Kak sudah request. Dan maaf banget kalau baru aku bikinin sekarang. Oke deh guys, daripada lama-lama langsung saja ya kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. And jangan lupa video, happy enjoy, selamat nonton. Ini sudah pagi nih guys. Selamat pagi guys. Jadi ini sebenarnya masih jam setengah 5 atau jam setengah 6an gitu ya guys. Oh iya guys, jadi ini kan aku di rumah warna pink ya. Jadi kayaknya aku bakalan 24 jam serba warna pink aja deh. Soalnya terlihat lebih bagus aja. Kira-kira aku punya baju warna pink gak ya guys? Coba kita lihat. Wah ada satu guys, kita pakai ya yang ini. Itu nggak ada kamar mandinya, jadi kita pergi aja ya guys ke kamar mandinya. Jadi jauh sih sebenarnya, tapi ya udah gak apa-apa. Cepet banget guys paginya cerah. Oh ya semoga aja hari ini nggak ada hujan deh guys. Beda mah banget ya kalau kayak beringsik itu, kedengeran nggak sih beringsiknya? Kalau nggak ya ya udah, soalnya kan di rumah aku tuh lagi hujan gitu guys, ada petirnya juga. Kelewatan, astagfirullah, ada azim kan di rumah Cina Morol. Malah ngeliatin masjid juga lagi, astagfirullah, lupa kan sama toiletnya. Ini kita langsung masuk. Lebat ya guys, aku lupa bajunya udah dilepas, astagfirullah gitu ya. Oke, kita gosok gigi dulu, sikat. Udah deh, sekarang kita kumur-kumur dulu ya. Oke, udah, sekarang aku mau mandi pakai shower ya guys. Wih, seger banget. Agak sedikit dingin juga sih ya. Oke, ini kita pakai sabun, jangan lupa ya. Dan pakai sampo, warnanya pink semuanya. Sabunnya kenapa warna biru sih? Udahlah, gak apa-apa ya guys. Soalnya di sini kan kamar mandi umum, jadi sabunnya terserah. Tapi nanti intinya mau aku ganti jadi warna pink aja ya guys. Oke, jadi ini kita langsung saja pulang. Aku mau nerobos lewat sini aja lah ya, biar cepet gitu. Soalnya kalau gimana aja gitu. Nah, di sini rumahku, ada rumah kodok guys, hijau. Assalamualaikum. Ada makanan apa ya guys? Tapi sih aku adanya makanan yang warna pink. Cuma mochi. Kalau warna pink tuh soalnya di sini cumanya mochi doang guys. Jadi makanannya itu cuma ada buah-buahan guys. Tapi warna merah. Gak apa-apa lah ya guys. Kan warna merah juga sama gitu loh. Ya kalian anggap aja ini tuh makanannya itu warna pink ya guys. Jadi jangan heran ya guys, OMG. Oke, kita makan semua makanan, tapi aku cuma satu doang kok guys. Ini aku paling suka sama mochi. Kita ini ambil strawberry, apel, mochi. Udah deh, kayaknya nanti itu buah-buah yang lainnya bakal aku makan waktu pas siang hari ya guys. Oke, kita mau makan buah apelnya dulu, bismillah. Nyam 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 nyam, alhamdulillah.
jadi tadi itu aku skip karena udah habis semuanya, guys. Tumbennya nggak hujan di sini, tapi alhamdulillah gitu. Ya, daripada gabut gitu loh. Gimana kalau aku pergi ke mall aja? Soalnya aku di rumah, gimana ya, guys? Gabut, bosen, kagak ada temen juga. Aduh, gimana sih? Ya udah deh, daripada aku gabut, aku mau langsung siap-siap ya, guys. Oke, jadi karena aku serba warna pink, berarti uangnya harus warna pink dong. Astagfirullah, ya udah harus sabar, guys. Kita bawa yang banyak karena kita akan pergi ke mall. Guys, cukupnya aja ya, guys. Kita tinggal beberapa aja itu, 300 juta apa berapa ya? Triliun sekalian gitu. Oke, kita langsung berangkat. Jadi sepeda aku hilang ya, guys. Kan gak mungkin aku ambil dari item. Astagfirullah. Nah, tumben banget, guys, paginya cerah ya. Tapi emang sih biasanya tuh hujan gitu. Iya, ada toko bunga. Halo, bunga. Ngapa bunga ngapain, Mbak? Astagfirullah. Di sini, guys, mallnya. Masuk deh. Aku kira-kira di sini mau beli apa? Toko handphone bagus banget. Kak Nay kan itu? Iya tahu itu Kak Nay. Kak Nay, halo Kak Nay. Nayang, halo juga Nayang. Aku senang banget loh Kak bisa ketemu Kakak di sini. Aduh Nayang, Nayang, emangnya kamu nggak tahu ya? Kan aku tiap hari di sini terus. Loh, emangnya Kakak itu kerja di sini ya? Aku mau bilang, tapi aku nggak sombong ya. Jadi sebenarnya mall ini itu milik papaku. Maksud aku Maya. Wah, keren banget sih Kak. Padahal mallnya besar banget loh. Oh iya Maya, kamu kesini mau beli apa? Ini loh Kak, aku tuh kan di rumah bosen. Jadi karena bingung aku mau pergi ke mall gitu loh. Oh gitu. Iya Kak. Ya udah, kalau gitu kamu pilih-pilih dulu aja sana. Oke Kak. Kita pilih-pilih apa ya guys? Soalnya di sini tuh kan ada counter HP gitu ya guys. Kita coba lihat HP-HP-nya. Wih, warna pink. Tapi ini iPhone, ada yang lain enggak sih? Ya, yang lain ternyata enggak ada yang warna pink, guys, selain iPhone. Jadi kayaknya karena ini keluaran merek terbaru, iPhone 15 Pro Max, kenapa enggak ada yang iPhone 1000 Pro Max? Coba, guys, astagfirullah. Tak teringga sekalian gitu. Jadi karena itu, kita baik hati ya, guys. Jadi kita akan membeli iPhone 15 Pro Max ini ya. Kita tanya dulu sama mbaknya. Mbak, ini saya mau tanya, kira-kira HP iPhone 15 Pro Max ini harganya berapa ya, Mbak? Karena ini lagi promo, jadi saya jualnya 10 juta saja. Wih, murah banget. Padahal ini iPhone 15 Pro Max keluaran terbaru loh, Mbak. Iya, soalnya biar lebih laris manis gitu loh. Oh iya, Mbak. Di sini uangnya bisa ditransfer kan? Oh iya, jelas. Ya udah Mbak, kalau gitu saya transfer dulu ya. Baik Kak. Oke guys, kita transfer dulu uangnya, jadi 10 juta harganya. Oke, ini untungnya uang rekening aku tuh masih sisa banyak loh guys. Oke, aduh pencet. Oke, ini pembayarannya sudah selesai. Mbak, itu sudah saya bayar semuanya ya, 10 juta kan? Oh iya, terima kasih banyak. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih banyak ya Kak Nay. Iya Nayang, sama-sama. Ya udah deh Kak, kalau gitu aku mau pulang dulu ya Kak. Oh iya, hati-hati di jalan. Oke Kak, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini belum sore kan, Geski? Sedikit lagi mau sore. Ya udah.
sih nggak apa-apa, kita ini langsung pulang ke rumah karena saya akan mengembalikan HP, uang, sama ini apa boneka ya. Jadi bonekanya tuh imut bingit gitu loh guys, warnanya pink gitu. Oke, di sini rumahku. Assalamualaikum. Jadi ini kita akan mengembalikan uang, handphone, handphonenya baru gitu ya guys. Aduh, pencet kan. Oke. Jadi ini kita taruhnya di sini aja ya guys. Hujan dong, please dong, jangan hujan. Sudah sampai rumah. Kok udah terang aja sih ya Allah. Jadi ini karena sudah sore, aku mau mandi aja ya guys. Tapi kan baju aku cuma satu yang warna pink doang guys. Terus gimana dong jadinya? Ya udah deh, karena adanya cuma satu, kayaknya kita bakalan pakai yang ini lagi aja. Ya gak apa-apa sih, kan nanti kita bisa pakaiin parfum lagi kan guys. Ya enggak sih, ya udah sih ya, bodoh amat gitu. Oke, ini kita langsung ke toiletnya. Ini pakai berhenti. Oke, di sini toiletnya. Oke, kita masuk ya. Ini kita lepas bajunya, jadi semoga aja di sini enggak basah ya. Gosok gigi jangan lupa dong, biar bersih giginya. Sikat. Sudah deh, umur. Oke, sekarang ini kita tinggal mandi. Yur, pakai sabun, pakai sampo, bilas dengan air. Oke, sekarang kita tinggal pakai baju. Di sini ada parfum gak ya? Kita kasih. Moments later. Akhirnya udah sampai rumah. Jadi karena aku lapar, aku mau makan aja ya guys. Karena di sini itu masih ada makanan, tapi kenapa sih harus buah gitu? Aku kan pengen yang lain juga. Kira-kira ada makanan yang warna merah nggak ya? Tapi yang mentah. Oh ya ada guys, daging sapi kan warnanya merah ya. Jadi kita masak aja ya. Udah sih nggak apa-apa, ini kita masaknya satu ya guys. Ini kita tinggal tunggu aja, lama banget soalnya kalau dimasak. Oke, sedikit lagi dan selesai. Oke, sekarang kita ambil minumannya. Di sini minumannya Coca-Cola. Wow. Oke, kita langsung makan. Bismillah. Moments later. Kelamaan main handphone nanti matanya sakit. Aku mau belajar aja deh guys. Oke, kita akan belajar dulu agar lebih giat. Oke, di sini kayaknya halamannya untung aja nggak ada PR. Oke. Capek banget belajar. Ini sudah malam ya kayaknya. Yaudah deh, aku mau langsung tidur aja. Oke guys, aku mau tidur dulu. Selamat malam. Oke deh guys, gitu dulu ya drama dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Dan semoga bermanfaat ya dramanya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.